Inilah salah satu buaya yang sering menampakkan diri di aliran sungai Batang Manggoy di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan. Sudah hampir 2 minggu reptil ini menampakkan diri sehingga warga pun mengabadikannya dari kejauhan. Walaupun belum ada warga atau hewan yang diserang hingga tempat tersebut, buaya telah menampakkan warga setempat. Karena aliran sungai Batang Manggoy yang ditempati buaya itu berada tidak jauh dari rumah warga. Selain itu, warga setempat juga sering beraktivitas di sungai tersebut. Menurut warga, diperkirakan ada 4 ekor buaya yang berkeliaran dan sering berjemur. Yang di tempat atau polisi mengimbau masyarakat yang biasanya beraktivitas di sungai untuk berhati-hati. Ada 1 ekor, cuma dari keterangan-keterangan masyarakat yang lain, kemarin sore masih ada kena nampak. Tapi tipenya lain lagi, agak kehitaman. Kemarin itu agak kekuningan. Agar mengimbau kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di seputaran pantai atau seputaran sungai ini agar berhati-hati dan kalau bisa tidak beraktivitas di sungai terlebih dahulu. Agar tidak menimbulkan korban jiwa, pihak desa sudah berkoordinasi dengan Dinas Sumatera Barat agar bisa menangkap dan menyerahkannya ke tempat lain.